Untuk mempererat tali silaturahmi dan wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari. Pertama untuk ketua tim yang akan bertanding di partai delapan besar. Satu pemain di sana adalah Dava, turun yang pertama saudara Dava. Kita lihat konsentrasi secara Dava lepaskan sudah arah ke Arjuna kali ini. Arahan bola Dava, Rio sudah tiga kali dan berhasil kali ini. Ukuran yang cukup baik mengawali reset pertama saudara. Kembali atau angka pertama untuk Mika Tempel. Satu pemain dari para Ibrahim Malaysia yang pasti diterima dengan baik. Umpan dapat belakang dari satu pemain. Satu melalui Arjuna melaju angka untuk Bunda Kaisar 2-0. Bisa kembali lepaskan sudah kembali. Ada satu pergerakan yang bersama saudara antara dua pemain tegar tadi dan juga Ardilva. Masih orang yang sama di sana, satu pemain Ilham lepaskan juga Ilham terarah kepada Ardilva yang satu pukulan aspek saudara atau fullback tadi daripada Kip Joyo berhasil membuka angka untuk KPM 1-3. Kip Joyo yang lepasnya sudah risik tadi Arjuna gagal berikut pada Arjuna kembali risik yang baik dan membawa batuan dapat diamankan satu tangan lihat kali ini kita lihat di sana kebelakang amankan kembali serangan dari mana KPM. Dihadirkan dari Brasil saudara Blau Kilo. Kita lihat di sana satu pemain Hedik Joyo. Joyo kita lihat satu pasal sudah melakukan tinggi ke belakang keluar. Tadi itu membuang modal percuma 4-2 kebetulan sementara 4-2. Kita lihat satu pemain Rizky di sana bersiap akan melakukan servis. Kita lihat Rizky berjalan di sektor kiri. Pertahanan sudah dilepaskan ke belakang. Rizky kali ini membangun serangan gerak cepat. Ada satu pemain kita lihat coba tadi. Para Leo Sukar. Dicabut menggunakan tidak terkenal oleh partai pertandingan kali ini akan bergeser ke PPN Poli Batu Kuanang Ritika pakai kepasang satu belakang dengan saudara satu servis Aldiva gagal langsung bergeser di posisi servis satu pemain Arjuna Mahendra lepaskan receive down empat dapat lagi bola para bantai terlebih dahulu satu pemain dari pada Tio Wahyu melakukan foul bola. Kembali saudara Daud yang lihat di sana Daud lepaskan servis pelan terarah pada Arjuna umpan Ilham kali ini cepat sekali Tio kali ini Tio Wahyu pemainnya lagi naik down saudara dan kita lihat saat angka bergeser 6-7. Tio yang akan melakukan tanggung jawabnya sendiri konsentrasi lepaskan dari sini berada di dapat lagi umpan gagal saudara kita lihat apa yang terjadi kali ini satu gol dinyatakan daripada anak-anak PPN berbeda 7-4 bergerak angka untuk Bina Pemben lepaskan sudah Tio Mayu risik daun dapat dengan umpan cepat kepada Tidak Ibiro membantu dan Ilham satu pukulan sempurna lalu alat tangan Arjuna Mahendra kembali angka bertambah 8-4 kedudukan sementara Tio Wahyu di sana konsentrasi lepaskan sudah Daud kali ini umpan bola penting tidak dapat diamankan satu pukulan serangan yang melayangkan ke atas amankan coba kali ini masih ada lewat di tangan Ilham serangan kembali juga masuk ke dalam ke posisi umpan kali ini pukulan menghilang dari Leo Dari bilang empat kali ini masih Tio Wahyu di sana. Tonton, 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 konsentrasi.
kasih. Lepas sudah, disimpan ada bola pada bola. Lainnya, dapat dia banyak kembali serangan. Satu hujan telak dari pada Arjuna Mahendra. Sekuler empatnya di situasi yang ada. Di tahanan sawan terisak menikah sakit berbeda. Anyuwon sa'wat tawiskan isi menik. Saudara nampaknya dari tim PPN yang ini belum menemukan ritme permainan yang pas saudara. Kita tunggu pergerakan selanjutnya. Masih dikuasai sepenuhnya oleh tim maju ke belakang. Di sini ini masih dia dikuasai. Daud seberangkan bola terima di Bero Kangge. Ada Ilham. Lepas kepada Tio Maju. Lepas saja ke belakang. Dia menang kembali serangan dari kali ini gagal saudara Daud. Menyambut umpan 3 meter tadi. Angka melaju mereka dengan 11-4 kedudukan. Masih satu pemain Tio Wahyu bersama lepaskan servis. Belakang angkat daun. Ada Dava umpan kembali. LTR yang lepaskan sudah terima lagi nanti. Hilang berang kembali. Arjuna Wahyu berang kembali. Berkiri-kiri kembali angka untuk mereka. Hebat. 12-19 saudara. Kita lihat masih ada perubahan. Belum ada perubahan dari dalam PPN. Lepaskan servis. Isi kembali kali ini. Kembali. Umpan yang begitu jauh. Satu penyelamatan melalui satu tangan. Arjuna. Arahkan kali ini Dava. Kembali penyelamatan yang akurat. Amankan situasi. Kembali. Satu penyelamatan Indonesia tadi. Pemain asal lokal tempel kali ini. Luar biasa dalam bermain menyambut umpan cepat dari pada Ilham. Kali ini sudah dilepaskan ke belakang Tio Wahyu. Sepanjang dari posisi tiga dan didapat di atas kanan. Posisi umpan tadi luar biasa. Kesalahan dalam melakukan defend dari Fatu Hero. Ada Indra kali ini, ada Indra Cobek. Indra Cobek lepaskan sekarang menyampaikan. Aman Fatu Hero kali ini bangun tekanan dari pada WKTM. Satu pukulan Tio Wahyu. Brocor hanya menghasilkan jajar petek. Masih satu pemain dari Obana, Indra Codet. Menunggu bola di sana, menunggu apa-apa 8 detik. Waktu untuk berkonsentrasi dan dibahaskan di sini. Bahayakan ini Ilham. Arahkan dia sekarang. Tepat sekali jatuh di pangkuan dari Obana. Satu pemain Adinfa. Angka melaju dikatakan 14-6 kedudukan. Dari sana bersiap kembali ada pemain Geisha bergeser sektor kiri lepas sudah aman dan balik pun cepat digoyong. Satu cover tangan kali ini, satu tangan mengcover bola datang melalui Artisti kembali free ball lagi berbahaya. Apa yang terjadi kali ini? Apakah terlalu dahulu menginjak garis saudara? Menginjak garis serangan tentunya pelanggaran dan angka dipilih untuk PKTM 15-6. Lepasnya sudah besok wali umpan di sana pun pada satu pukulan luar biasa dan tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Geisha. Setelah melalui tangan tegar tadi, kembali tegar sendiri akan melakukan tahu jamnya di sana. Konsentrasi jam sore kali ini ke belakang dan gagal kembali. 16-7 kedudukan sementara. Ada Bendol di sana atau Leo Subardi. Konsentrasi sesudah Bendol. Mencoba kali ini serangan mulai jauh-jauh. Lepaskan sudah. Ada satu pemain melakukan pukulan yang luar biasa tadi. Adil Fah tentunya dengan lompatan dan tinggi yang luar biasa tentunya. Kembali dapat saksa terkali pada FPN. Kembali serangan cepat Rizky. Keluar namanya, oh masuk kali ini. Asan Lesban 27 bendera ke bawah bertanda memang masuk. Kembali bergeser di sana. Satu jam akan dikuasai oleh satu pemain dari Amara Ilham. Lepaskan sudah satu pukulan dan keluar. Pukulan kurang begitu itu baik tadi. Dari pada Daud Pemira. Masih Ilham kali ini. Akan melakukan sesi di sana. Lerak-lerak encar lawan di sana mencari pencerahan lawan. Lepaskan mendadak, terpas ke ayat. Kembali, wah, apanya. Jauh dicabut dari oleh Leo Sumardi oleh Arjuna Mahendra maksudnya. Tidak diperkenankan oleh pengadil pertandingan.
tapi terbuatnya dari para VPN Bigdoyo. Bigdoyo lakukan sudah ke belakang Arjuna, anak basic Lerena. Ilham tadi sempurna membaca kelengahan dari para VPN. Rizky Putra lokal tempel kali lepaskan sudah. Lambung tinggi angkat dengan baik kali ini. Menjadikan serangan daripada Daud. Satu kabar membantu di sana. Kita lihat serangan kembali terlalu rendah. Satu pukulan Ilham tadi sehingga tidak dapat menyeberang ke kubu lawan. 29 kedudukan sementara masih Rizky. Dua kali akan melakukan servis dan lepaskan. Rivali terus over pass kembali kita lihat. Dan satu pergerakan yang bersamaan antara Ilham dan juga Leo tadi sehingga pula hanya dibiarkan saja. Satu pemain di sana Adilha memberikan servis yang kena terima Leo Ilham pun sebaik. Pada satu pemain Desya tadi berhasil menjatuhkan bola kepada blocker pembiaran bola keluar. Arjuna Mahendra lepaskan sudah ke tengah. Daud kali ini Java. Lalu Daud kali ini umpan dari Java saudara. Kita lihat langkah kembali melaju 22-10. Arjuna kita lihat di sana patul 16 sejenak. Lepaskan bola melambung tinggi terima Daud ada Java. Umpan kembali ke tengah dan berhasil kali ini. Menyusup dua blocker yang ada lompatan tinggi dari Tegar tadi. Tegar tadi. Kembali Daud di sana lepaskan servis dan lagi gol saudara, lagi gol 1001 bola dari utara saudara. Kembali kita simak dua kali servis Daud kembali dan dua kali dapat diamankan. Kembali lagi satu lagi apa yang terjadi kita lihat dan tepatnya bola jatuh di pertahanan dari para VPN. 23-12 kedudukan sementara. Tio Wahyu kali ini jam sampai kepasan sudah. Terima kasih umpan kemenang kepada satu pemain. Pertama kali ini terlambat Arjuna Mahendra membawa angka 24-12. Tio Wahyu di sana arahkan bola kepada siapa? Libero dengan angka pemain baik. Dapat umpan bola para pemain ini. Dimanfaatkan dengan baik oleh satu pemain Tegar Baby. Bertambah angka kembali untuk VPN. Satu pemain para Indra Codet. Lepaskan sudah. Terima kasih Gesa langsung ke area lawan. Aduh kali ini. Satu pukulan bola kedua dari para Ilham tadi masih dapat dibaca dengan baik tentunya. Dua kali sudah Indra Codet dan keluar. Dan 25-14 dengan kemudian berakhir sudah di